akan harus diisi. Itu karena adab. Adab ketika kita kalau di Jawa ya, di Jawa itu adabnya kayak gitu. Jadi kalau ketika ada orang bicara, makan itu ya kita hormati, menghormati orang makan. Jadi ketika mau balik itu ya tunggu dulu masih ada yang makan enggak. Ketika kita masih ada yang makan, assalamualaikum. Ada pernah di Mentawai itu kita kan orang makan bilang assalamualaikum. Itu makanan dilemparkan ke mukanya. Wah, kejadian benar. Jadi ya. Tapi kalau ke Mentawai jangan assalamualaikum. Di mana? Dia lempar sampai apa? Orang. Jadi itu kan tanda kalau assalamualaikum berarti kan sudah selesai orang-orang itu. Ketika itu orang itu iseng, maksudnya iseng itu tentang lagi makan assalamualaikum lempar ke mukanya itu. Berarti enggak assalamualaikum. Berarti dia kabur, Pak. Iya, gitu. Jadi ribut orang. Jadi itulah manfaatnya kita itu kadang selalu silaturahmi. Jadi langsung kita itu bisa ngambil kesimpulan di mana-mana. Oh, di sana itu adatnya kayak ini, di sini adatnya kayak gitu. Oke, ketika di Tran kita tidak boleh makan itu kalau sebelum di semangga nih. Apa itu semangga nih tugasnya itu? Semangga. Disilahkan. Itu ya sakit perut, orang tua belum makan. Kita belum disuruh aja udah makan channel. Analisis teman-teman tuh kemarin bukan karena itu, karena antum sudah tilawah 4 juz itu dan mandi perkataan. Kalau tilawahnya kan baru sekarang, kita ngomong kan udah nih. Jadi sekarang orang hati-hati itu bukan tamu hati-hati kalau antum marah. Apa terjadi sesuatu yang jadi nggak makan? Baik,